Canaria, juga dikenal sebagai kanari, adalah burung kicauan yang populer di kalangan pecinta burung. Berikut adalah beberapa informasi mengenai burung kanari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Bang Duki. Hari ini kita akan membahas seputar burung kanari. Beberapa informasi mengenai burung kanari diantaranya penampilan. Burung kanari memiliki ukuran sedang dengan panjang tubuh sekitar 12-13 cm. Mereka memiliki paruh pendek dan tegak dengan warna tubuh yang bervariasi, termasuk kuning, putih, oranye, coklat, atau kombinasi dari beberapa warna. Ada berbagai varietas kanari dengan pola dan warna bulu yang berbeda. Kicauan. Suara burung kanari sangat indah dan melodi dengan nada yang bervariasi. Mereka memiliki kemampuan vokal yang baik dan dapat mempelajari berbagai variasi suara, termasuk nyanyian, seruling, dan lonceng. Banyak pecinta burung menggemari suara kanari yang merdu dan memeliharanya sebagai burung peliharaan atau untuk kontes kicauan. Perilaku. Burung kanari umumnya memiliki sifat yang ramah dan mudah dijinakkan. Mereka dapat menjadi burung peliharaan yang menyenangkan dan dapat dijinakkan dengan latihan yang tepat. Kanari juga dikenal sebagai burung yang aktif dan suka bermain dengan mainan di dalam sangkar. Makanan. Burung kanari umumnya diberi makanan berupa biji-bijian seperti biji bunga matahari, jagung, atau biji kanari. Mereka juga membutuhkan asupan buah-buahan. Buah-buahan yang segar dan sayuran dan pakan tambahan seperti kroto, kuning telur, dan serangga kecil untuk mendapatkan nutrisi yang seimbang. Untuk perawatan, burung kanari membutuhkan perawatan yang baik untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraannya. Mereka perlu ditempatkan dalam sangkar yang cukup luas dengan peralatan seperti tempat makan, tempat minum, dan tempat mandi. Sangkar juga harus dilengkapi dengan tempat beristirahat dan mainan untuk menjaga burung tetap aktif dan terhibur. Penting untuk memberikan perhatian dan perawatan yang cukup kepada burung kanari, termasuk memberikan pakan yang sehat, memberikan air bersih setiap hari, serta memberikan kesempatan untuk berolahraga dan bermain. Juga pastikan untuk memberikan lingkungan yang aman dan bebas dari bahaya potensial seperti bahan kimia berbahaya atau suara yang terlalu keras. Burung kanari berasal dari Kepulauan Kanari, sebuah kepulauan di lepas pantai barat Laut Afrika yang termasuk dalam wilayah negara Spanyol. Kepulauan Kanari terdiri dari pulau-pulau seperti Canaria, Lanzarote, dan Fuerteventura. Burung kanari hidup di habitat alami di pulau-pulau kanari yang termasuk dataran rendah, gunungan, hutan, dan daerah perkotaan. Mereka sering ditemukan di hutan pinus dan tumbuhan semak di daerah tersebut. Sering dengan popularitas dan penyebaran
burung kenari sebagai burung peliharaan. Manusia telah mengembangkan berbagai varietas dan variasi warna melalui seleksi buatan. Oleh karena itu, saat ini ada banyak jenis dan warna yang berbeda dari burung kenari yang dipelihara di seluruh dunia, dan banyak di antaranya telah mengalami modifikasi genetik untuk menghasilkan pola dan warna yang lebih menarik. Pola hidup burung kenari melibatkan aspek-aspek seperti makanan, aktivitas harian, reproduksi, dan siklus tidur. Berikut adalah beberapa informasi mengenai pola hidup burung kenari. Makanan burung kenari adalah herbivora, granivora, yang memiliki atau yang berarti mereka pemakan biji-bijian sebagai bahan makanan utamanya. Mereka biasanya diberi makan biji-bijian seperti biji bunga matahari, biji kenari, dan campuran biji-bijian lainnya. Aktivitas burung kenari aktif di siang hari. Mereka memiliki aktivitas yang beragam, termasuk mencari makanan dan berinteraksi dengan sesama burung kenari lainnya. Untuk reproduksi, burung kenari dapat berkembang biak di lingkungan yang sesuai. Pada musim kawin, burung jantan akan memperlihatkan perilaku kawin yang mencakup mengepakkan sayap, bernyanyi, dan menunjukkan warna cerah pada bulunya. Untuk siklus tidur, burung kenari memiliki siklus yang berkaitan dengan cahaya dan kegelapan. Mereka cenderung tidur di malam hari ketika lingkungan menjadi gelap, dan aktif di siang hari ketika terdapat cahaya yang cukup. Sangkar burung kenari harus ditempatkan di area yang tenang pada malam hari agar mereka dapat tidur dengan nyaman. Selain itu, penting juga untuk memberikan perawatan yang baik kepada burung kenari Anda, termasuk memberikan air bersih setiap hari, menjaga kebersihan sangkar, memberikan lingkungan yang aman dan bebas dari bahaya, serta memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan pemiliknya. Mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang burung kenari. Nantikan pembahasan burung-burung lainnya di episode mendatang di video selanjutnya. Dukung terus channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kapunten.